Baik, susulan gelombang baru COVID-19 di Singapura yang menyaksikan peningkatan kes dua kali ganda minggu lalu. Kementerian Kesihatan sedang memantau rapi situasi itu dan meningkatkan langkah kesiapsiagaan bagi menghadapi kemungkinan peningkatan kes di Malaysia. Sehingga kini, varian yang sedang menular di negara ini masih lagi Omicron dan subvariannya. Orang ramai diingatkan supaya berjaga-jaga dan sentiasa mengamalkan kawalan kendiri. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad dalam laman X memaklumkan 1,230 kes COVID-19 dilaporkan dalam minggu epidemiologi ke-20 dari 12 Mei hingga 18 Mei 2024. Angka itu meningkat 14.8% berbanding 1,071 kes pada minggu sebelumnya. Namun, tiada kes kematian direkodkan sejak 25 April lepas.